Itu pesan saya. Tolong dong cari hantu ya. Hantu apa yang mau dicari? Ya. Jadi gini, kalau soal hantu-hantu itu insya Allah nanti Mbak Bulan kita explore keliling begitu. Ya. Saya jadi saya begini Mr. Topi Kuning, dulu saya ini sama Bulan sebelum terjun ke YouTube, kami dulu sering ke wilayah-wilayah kota Kendari itu, ya. Jadi pernah di hutan bako ya, kita masukkan satu sosok ada di situ. Di jadi hotel. Depan itu kan banyak. Jadi hal biasa bagi kami itu kalau berhubungan di dunia supranatural, bukan hanya sekarang ini aja. Jadi kalau ada orang yang suka nyindir-nyindir kami bahwa bilang itu yang dimasukin itu bohong-bohongan atau apa, ya terserah yang mau ngomong apa. Kan ini hiburan. Namanya juga enggak, hiburan ya gitu. Ya kalau nggak bisa yang nggak usah dikomentari gitu. Kadang-kadang aneh ada yang ngomong-ngomong begitu, kalian tuh halu. Ya silakan, kenapa kalian percaya? Nggak usah nonton videonya, kan buat hiburan. Kita kan menghibur netizen biar lebih... Jadi kalau yang merasa ya silakan aja merasa kalau kalian nonton video ini. Nggak usah nyindir-nyindir orang begitu ya. Susah amat hidupnya ya. Maksudnya kalau nggak bisa aja. Mungkin belum sampai gitu. Orang saya dulu sebelum YouTube ini ada komunitas kami banyak, lebih 20 orang. Biasa kami minimisasi begitu, hanya sekarang ini kita terjun ke YouTube ya buat hiburan ya gitu. Ya teman-teman jangan tersinggung ya dengan ucapan saya ini, bukan kalian yang saya maksud. Kadang-kadang kita di luar sana suka dibilang-bilang begitu, maksud saya misalnya kita ke suatu tempat mereka intip-intip lihat apa yang mereka bikin itu, ya saya bilang udah kalau kalian mau datang lihat ayo sini, mereka takut juga gitu. Gaskan kasus Subang ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan cepat terungkap ya. Apa tapi kalau untuk di sini, tapi untuk di konten ini sekedar hiburan saja, ingat ini dilihat sisi positifnya saja. Iya. Jadi kalau video-video tentang pencarian hantu maupun berkomunikasi itu kan sebenarnya ada edukasi di situ bahwa kita tidak boleh juga terlalu apa namanya sebagai manusia, karena di alam semesta ini ada juga makhluk yang lain yang hidup bersama kita ya. Dan yang kedua hilangkan rasa ketakutan itu ya, karena manusia itu lebih mulia, itu aja sih. Kalau menurut saya kalau ada video-video tentang pencarian-pencarian sosok begitu ya. Karena banyak tuh YouTuber-YouTuber yang biasa cari-cari begitu, Mr. Topi Kuning ya. Maksud saya ya. Apakah dia itu kunti, genderuwo? Ya mungkin keterbatasan kamera kami yang tidak memiliki Apple Jeans sehingga kami tidak bisa mewujudkan penampakan gambar itu. Tidak gampang teman-teman mewujudkan sosok gaib itu kecuali Anda memiliki minyak Apple Jean begitu. Apa yang itu? Minyak Apple Jean yang bisa dioles di kamera HP itu, kadang-kadang sosok itu muncul begitu, tapi tidak lama juga, kadang berapa detik aja memang bisa, tapi harus punya minyak-minyak begitu dan itu mahal harganya. Ada diperjualbelikan itu di pasar supranatural juga, memang jutaan harganya. Begitu kan? Iya gitu. Apa dibilang? Eti Semarang, assalamualaikum, selalu hadir Mr. Robin dan Batman, doakan saya sehat selalu. Amin, insya Allah Mbak, kamu sehat-sehat selalu. Jangan banyak pikiran. Dari Odo Wijaya, amin ya Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, mudah-mudahan juga. Baik, saya rasa sudah cukup aja. Kita udah, saya lihat itu udah 20 menit ya. Oh iya. Jadi kita di sini masih banyak mau membuat tayangan video. Ada offline, setelah kami buat video offline, teman-teman nonton live streaming di channel Kendari Goib maupun di channel Mr. Topi Kuning ya. Sesaat lagi. Saya rasa cukup dulu. Ya. Topi Kuning kita tutup aja, silakan. Apa nih? Gak kelihatan. Saya apa itu? Saya lebih percaya mediumisasi karena tidak mudah untuk menampakkan hal goib dengan bentuk sosok yang utuh. Iya, ya, ini udah kurang rampahan ini. Paham. Kalau Mas Rudy kan punya pemahaman, saya punya pengetahuan, jadi paham begitu ya. Oke. Oke, tapi kita tidak boleh menjudge orang lain ya, begitu artinya ya udahlah gitu. Baik. Oke, sekian terima kasih untuk para netizen. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan diberikan panjang umur. Ya, kita siap-siap. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.